Melihat Temajuk sebagai potensi yang paling terdekat yang boleh kita exploit, boleh kita perkembangkan dan mempunyai potensi besar untuk dimajukan. Gubernur Kalimantan Barat, Sutar Miji, menerima lawatan Delegasi Perniagaan Negeri Sarawak, Malaysia. Pada Kamis pagi tanggal 3 November tahun 2022, bertempat di Pendopo Gubernur. Delegasi Malaysia, Junaidi, menyatakan dalam pertemuan ini pihaknya sangat tertarik ke depan untuk pengembangan kawasan wisata Temajuk di Kabupaten Sambas. Kita melihat Temajuk sebagai potensi yang paling terdekat yang boleh kita exploit, boleh kita perkembangkan dan mempunyai potensi besar untuk dimajukan. Jadi kita sebagai private sektor usahawan mungkin boleh membuat kajian yang lebih lanjut seterusnya selepas ini. Temajuk seperti resort dan pembakalan energi, solar energi untuk Temajuk selain dari mungkin penghotelan property development. Kerana kita pun ada syarikat Kaskara yang Temajuk. Kalau Temajuk, ya potensinya sangat bagus. Tidak ada banyak, hanya 2 atau 3 negara yang punya pantai panjangnya lebih dari 50 km. Hanya ada di Kalbar. Di Indonesia itu hanya ada di Kalbar. 55 km itu ada di Kalbar. Dan pantainya bersih, lautnya teduh, kemudian sekelilingnya masih hutan, ya itu kalau ditata betul ya itu menjadi daerah tujuan wisata yang sangat bagus dan potensial, ya. Apalagi nanti IKN ada dan sebagainya, maka daerah tujuan wisata yang pantai yang paling bagus di Kalimantan itu Temajuk. Ya, saya suruh kembangkan Temajuk itu ya, biar terus semaju. Dan ataupun boleh menggunakan rumah